Dari dahulu hingga sekarang, hanya tiga hal ini yang dikejar manusia: kekayaan, kejayaan, dan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang lain. Banyak orang berpikir mengejar kekayaan tidak semulia dengan mengejar ilmu pengetahuan atau berperang demi kejayaan jauh lebih terhormat. Padahal semua itu sama saja. Jika manusia mampu berhenti mengejar tiga hal itu, maka dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Siapa namanya? Mas Coki, Mas. Mas Coki. Mas Coki percaya sama hal gini? Gak percaya, Mas. Minggat! Apa setan yang paling serem? Genderuwo, kuntilanak. Saudara-saudara, taman ini sudah bebas dan aman. Bersih dari segala sesuatu yang kotor. Saya sering lihat kamu. Ada pentingan apa datang sini? Saya sedang survei lokasi buat program acara TV saya. Ya, tadi kami juga baru selesai dengan ruatan kami di sini. Aman lah semuanya. Dan gak ada yang perlu dibersihin lagi sebenarnya. Bagus. Jangan dibersihkan semua. Sisain buat saya ya. Oke, mari semua. Monggo, silakan. Duit mah ini aja praktek, oke? Okay. Job dari gua mana Sudah beberapa tahun ini Indonesia meneliti situs Gunung Padang. Dan sekarang adalah saatnya kita mencurahkan semua resource yang ada untuk ekskavasi ini. Piramid Gunung Padang akan menjadi simbol budaya Indonesia di dunia internasional. Karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan bahwa situs ini akan tertutup sementara untuk semua pihak asing. Dan itu tadi statement dari Presiden yang diucapkan dalam konferensi pers pagi tadi. Dan pernyataan mengejutkan ini langsung menuai protes keras dari berbagai negara di dunia. Kontroversi ekskavasi situs Gunung Padang masih hangat diperbincangkan mengingat adanya pro dan kontra karena pemerintah harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk ekskavasi situs ini.
Dan telah hadir di studio bersama kami Dr. Arni Kumalasari yang merupakan wakil dari tim arkeologi yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dan sayang sekali ya, ketua tim Anda, Profesor Theo, tidak bisa bergabung bersama kita saat ini. Tapi langsung saja nih, Dok, dijelaskan apa sebenarnya pentingnya situs ini. Total area situs Gunung Padang ini adalah 25 hektar. Itu berarti 10 kali lebih besar dari Borobudur. Dan piramid yang ditemukan di Gunung Padang ini adalah piramid tertua di dunia. Ini akan merubah semua sejarah manusia modern. Lalu bagaimana pendapat Anda dengan banyaknya pendapat asing yang mengatakan bahwa arkeolog Indonesia ini diragukan kemampuannya untuk menggali situs yang demikian besar dan demikian spesialnya? Kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Tapi kami sebagai tim ekskavasi hanya bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jadi soal protes internasional sama sekali bukan prioritas kami. Ini berita ini bisa gue bikin gede banget. Kalau lo bisa bikin angle cerita yang oke, gue cari sponsor untuk edisi khusus tablet kita. Oke, okay. Seperti biasa, 50-50. Okay. Tenang aja. Nih. Udah final. Kamu cuma boleh kunjungin Lila setahun sekali. Gak bisa. Kamu gak bisa gak batas-batasan aku ketemu Lila begini caranya. Kalau gak suka boleh naik banding kok. Kamu kenapa ya? Hah? Benci banget sama aku kayaknya. Aku ngapain? Aku ngelakuin semua ini untuk kebaikan Lila. Kamu tuh bad influence untuk Lila. Bad influence? Iya. Kamu kerja di tabloid mistik yang kayak begitu. Kerjaannya tiap hari nipuin orang. Apa itu gak bad influence untuk Lila? Aku kerja cari uang. Itu yang kamu minta selama ini kan? Kamu mau aku memberikan kehidupan yang lebih baik buat Lila, titik. Yang terbaik untuk Lila saat ini, dia punya ayah yang bisa dibanggain, Tom. Gak seperti kamu. Idealisme gak bisa dimakan. Aku heran ya, dulu tuh kamu orang yang punya prinsip. Bisa ya orang berubah drastis segitunya? Ngomongin prinsip lagi. Vero, kamu kemana waktu kita kelaparan ya? Nggak usah ngomongin prinsip. Jadi kamu pikir aku pergi ninggalin kamu karena kita miskin? Nggak usah teriak-teriak. Dia lagi tidur, biasa aja kalau aku naik banding. Serah.
Aku Guntur Samudra, putra Sukma Sejagat, akan kuseret semua roh jahat kembali ke akhirat. Jumpa lagi dengan saya. Malam ini saya mengajak Anda ke realita yang berbeda, di mana yang seharusnya tidak Anda lihat, bisa Anda saksikan. Hanya di sini, dunia mistis. Berasal dari dua kata, pira yang asalnya dari kata Yunani yang artinya api, dan mit yang artinya pusat. Sebetulnya banyak yang belum kita ketahui dari piramid. Pertama-tama tentu saja bagaimana bisa ada begitu banyak bangunan yang menyerupai piramid di dunia ini, walaupun ada perbedaan budaya, agama, maupun letak geografis. Dan bagaimana tanpa komunikasi, budaya yang berbeda ini bisa membangun sesuatu yang serupa. Piramid Gunung Padang adalah piramid tertua yang ditemukan di bumi hingga saat ini. Analisa karbon dating yang diambil dari sampel di Gunung Padang tercatat 4.800 tahun sebelum Masehi. Sedangkan The Great Pyramid of Giza hanya berumur 2.850 tahun sebelum Masehi. Ini akan merewrite sejarah dunia. Karena seharusnya 4.800 tahun sebelum Masehi belum ada kebudayaan advance ini di Indonesia. Terus kenapa selama ini di Indonesia nggak ada catatan sejarah tentang kebudayaan ini, Bu? Kalian masih ingat dengan teori punctuated uniformitarianism, kan? Indonesia berada di jalur Ring of Fire dan lempeng bumi yang aktif. Kita tidak tahu sudah berapa banyak bencana alam yang menimpa Indonesia sejak zaman purba. Gempa, gunung meletus, tsunami, kemungkinan besar semua jejak kebudayaan purba yang ada di Indonesia sudah terkubur dan hanya menunggu untuk kita temukan. Dokter Arni. Maaf, boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya dari media, ingin menanyakan beberapa hal soal penemuan situs Gunung Padang. Dari media mana, Mas? Maaf ya Mas, tapi kita belum menemukan mumi ataupun kutukan di Gunung Padang. Apa yang sudah Anda temukan di sana? Sekali lagi maaf Mas, bukannya saya tidak menghargai profesi Anda. Tapi kalau saya boleh berpendapat, menurut saya tabloid seperti Anda ini adalah salah satu alasan kenapa negara kita nggak maju. Kalau masyarakat kita nggak lepas dari tahayul, kapan kita bisa berpikir kritis? Oke, Anda butuh pertanyaan kritis kan? Apa justifikasi tim arkeolog Anda menghabiskan dana triliunan rupiah di tengah kondisi masyarakat ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk? Situs ini akan membuktikan bahwa dulu Indonesia adalah pusat kebudayaan dunia. Ini akan merubah seluruh pandangan dunia terhadap Indonesia. Dan mungkin ini yang dibutuhkan oleh bangsa kita agar terlepas dari inferiority kompleks yang selama ini sudah mendara daging di Indonesia. Rakyat bukan butuh harapan kosong. Rakyat butuh kesejahteraan. Ada alasannya mengapa piramid di Cina dan di Ukraina belum dieksplorasi. Nggak ada kepentingan. Nilai kebangsaan bukan cuma dinilai dengan uang, Mas. Memang gampang kalau mau jadi jealous, kalau punya uang.
Vero? Dila? Anakku di mana? Isu masih dalam piramida, semua orang jadi pengen tahu. Kenapa? Ah, biasalah, takut ngerusak artefak sama gangguin kerjaan arkeolog. Gil, kulit. Wah, jagoannya dateng nih. Aku Guntur Samudra, putra Sukma Sejagat. Akan kuseret semua roh jahat kembali ke akhirat. Ah, woi, mana nih setannya? Nggak seru kok kayak gini.
lama. Assalamualaikum. Bu, saya mau tanya, tahu rumah Puncen Gunung Padang nggak? Puncen Gunung Padang, mah Abah Iwan. Oh, rumahnya di mana? Bumina Abah Iwan, peti dia ke kiri. Terus lempeng we ayah Tangkal Ageng didinya Bumina. Oh iya, nuhun ya Bu. Ya sami. Permisi. Selamat siang, Pak. Anda siapa? Saya Tomo, saya wartawan dari Jakarta. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak, boleh saya minta waktunya? Sudah cukup saya bicara dengan media. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pak, ini soal Gunung Padang. Tanya saja para peneliti di sana. Kami sulit sekali mendapatkan akses, Pak. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku yakin prasasti ini adalah kunci untuk menemukan pintu Gunung Padang ini. Gerbang ada api, awal dan cahaya. Kalau simbol ini, Prof? Badura. Yang paham artinya. Tidurlah. Sampai besok, Prof.
Prof, apa mungkin kandungan besi dalam andesit paroksin itu... langsung dari Bapak Presiden. Ada apa, Mas? Katanya Profesor Theo mati. Kampung. Udah tua, kok masih disuruh ke lapangan. Selamat pagi. Pagi. Seperti yang kalian sudah dengar semua, dini hari tadi Profesor Theo Wirawan meninggal dunia karena serangan jantung. Kami akan tetap meneruskan ekskavasi ini untuk menghormati almarhum. Dr. Arni, siapa yang akan menggantikan posisi Profesor Theo? Presiden meminta saya untuk memimpin ekskavasi ini mulai hari ini. Alah, bisa. Lah iya cewek. Umur segini gantiin profesor. Dokter, terima kasih. Taiwan, boleh saya bicara sebentar? Taiwan, maaf kalau saya mengganggu, tapi ini Pak. Pak. Ngapain kesini? Percuma gak akan diladenin. Gue udah dua kali. Saya ada perlu dengan kuncen Gunung Padang. Selamat siang, Pak Iwan. Saya Guntur Samudra. Saya tahu siapa kamu. Maaf. Kita beda aliran. Apa yang Bapak tahu tentang Gunung Padang? Gunung Padang ini nama sebenarnya adalah Negara Siang Padang. Yang artinya pengetahuan akhir zaman. Maksudnya apa? Bahwa di dalam Gunung Padang ini tersimpan pengetahuan yang dibutuhkan manusia di akhir zaman. Atau justru sesuatu di gunung itu yang menyebabkan akhir zaman. Sampai keluar kayak begitu. Kamu tahu kenapa saya tidak pernah mau bayar kamu untuk dimuat di tabloid koin? Karena kamu tidak percaya sama apapun. Jadi saya beda sama dukun-dukun yang biasa bayar kamu, Tom. Ya nggak gitu juga. Sama-sama cari makan lah. Buat kamu, Tom, semua yang gak kelihatan itu berarti gak ada. Dunia tidak sesederhana itu. Kalau lo punya kekuatan seperti ini, terus ngapain bikin acara TV bohong-bohongan gitu, ngapain? Seperti yang kamu bilang tadi, semua orang butuh makan. Ma,
Andre, lo gak tidur, gak santai. Gak ada bel lagi nih. Hah? Habis. Lo mau kemana, Sam? Mau pencing. Menemenin gue, ayo. Megangin gue. Sempak. Hati-hati sama setan lu. Justru itu yang gue tunggu. Justru itu. Nah, ini aja nih. Ingin aja nih. Bos, mohon izin genting. Biar lu pada keluar. Setan, gue ditunggu lama banget. Sarankan untuk semua teman-teman pulang ke Jakarta hari ini. Kami akan mengadakan konferensi pers kalau memang ada berita yang ingin kami sampaikan. Kami tidak bisa menjamin keselamatan siapapun di sini. Apalagi jika ada yang minum minuman beralkohol dan terjadi kecelakaan seperti hari ini. Terima kasih. Saya Guntur Samudra dan saya bisa membantu Anda. Maaf Mas, Barney-nya sibuk. Kalau ada pertanyaan bisa nanti pada saat konferensi pers. Oke, gak masalah. Yang jelas saya punya info tentang Gunung Padang. Dan ini sangat penting sekali. Piramid ini tidak seperti apa yang Anda lihat atau Anda pikir. Oh, Anda senang melihat ada yang mati? Sekarang udah bisa tulis cerita mistis. Kami tidak butuh dukun atau wartawan mistis untuk bekerja. Yang dibutuhkan Indonesia itu sains. Bukan klinik. Selamat siang. Terima kasih. Sudah malam, kita lanjut lagi besok ya. Aku gak ngerti kenapa Profesor gak ngasih tahu aku semua ini. Mungkin emang aku belum pantas untuk memimpin ekskavasi ini. Nih, ini deh. Presiden aja gak mikir dua kali kan untuk minta lo gantiin profesor. Kalau kamu gak percaya sama apapun, kenapa kamu memilih menulis berita mistis kayak begini? Kalau logikanya seperti itu, berarti cuma perempuan yang boleh jualan BH. Enggak, saya serius. Ya sama, gue juga serius. Oh, oke. Kalau gue sekarang enggak terlalu peduli sih. Ngeliput apa yang penting ada duitnya. Ya, itu aja sih. Gue udah pernah ngerasain kerja di majalah.
nyebut soal kasus korupsi, kantornya di bredel, gue kerja mati-matian, nama gue di blacklist. Ngapain nyiksa diri? Gue sih yang sekarang yang penting anak. Dah. Lila. Jadi gak percaya? Maksudmu Tuhan? Gue ngeliatnya gini ya. Agama tuh sekarang sudah terlalu sering dijadikan alasan untuk orang saling bunuh, perang, ribut. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, nggak akan mungkin kejadian itu dibiarkan begitu aja terjadi. Dunia akan hancur, ya akan hancur. Ya, semua juga tahu. Dunia akan hancur kalau orang sudah mulai menyerah dan hilang harapan seperti kamu. Kan tadi kamu bilang, yang paling penting buat kamu adalah Lila. Nanti kalau dunia hancur, Lila mau tinggal di mana? Di planet Mars. Kenapa dia ngumpulin semua data-data ini? Termasuk ini. Pentagram. Pentagram ini memang sejak zaman dulu digunakan oleh masyarakat tertentu untuk perlindungan dari roh jahat. Karena mereka masih menganut paganisme. Ya, tapi apa hubungannya pentagram dengan piramid Gunung Padang? Dulu orang kira bahwa piramid ini adalah sebuah gunung. Makanya disebut Gunung Padang. Dan Gunung Padang ini dikelilingi oleh 5 buah gunung. Batu, Malang, Melati, Empat, Karuhun. 5. Empat. Ini sama dengan bentuk piramid kita. Gini ya, piramid ini dulu dibangun di antara 5 gunung. Artinya siapapun yang bangun piramid ini benar-benar pengen melindungi piramid ini supaya tidak mudah ditemukan. Terus kalau bukan untuk menyembunyikan barang berharga, ada alasan apa lagi coba? Mungkin juga sih. Mungkin karena itu juga kita susah menemukan pintu masuk ke dalam piramid ini. Ya, karena memang sengaja disembunyikan. Apapun alasannya, kita harus masuk temukan pintu itu. Kenapa, Lan? Enggak apa-apa.
ada korban lagi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kelihatannya ini bukan karena kejahatan. Lalu apa? Kami juga tidak tahu. Tim forensik juga belum bisa menyimpulkan sebab kematian. Semua orang di sini matinya nggak wajar, Tom. Terus menurut lo mereka semua mati karena setan gitu? Kamu boleh nggak percaya, Tom, tapi ini nggak ada yang kebetulan. Kalian masih mau bantu kami? Sebenarnya nggak percaya dengan semua hal yang berbau supernatural. Tapi Wulan meninggal dengan cara yang sangat tidak wajar. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Mulai dari Profesor, Samsul, dan yang terakhir teman kamu itu. Menunggu piramid ini tidak mau kalian mengganggu, atau malah sampai merusak, atau mengambil benda yang berharga dalam piramid itu. Masa kita harus menghentikan ekskavasi? Kita udah bicara jin. Kalau kita bicara mitos, ada segala macam bentuk kemungkinan. Bisa juga berdasarkan fakta tertentu yang sudah bercampur dengan kepercayaan setempat, atau mungkin tahayul ini itu, dan akhirnya berkembang. Ya sekarang, kenapa gak kita satukan pengetahuan dia, tim arkeolog kamu, hasil risetku tentang Gunung Padang, untuk menemukan pintu masuk ke dalam piramid itu? Sisi bagian lain, mungkin ada pintunya di sana. Semua piramid di dunia itu pintunya ada di sisi utara. Kenapa di utara? Karena para pembangun piramid di Mesir itu menyembah Dewa Matahari, Ra. Dalam Sunda itu ada kata Sun, Sun, Sun Deity, Solar Deity, Dewa Matahari, Ra. Semuanya sama, hanya beda di nama. Lila, hey sayang. Lagi ngapain? Main dance sama mama. Wah, main dance, jago dance ya. Oh, sorry, aku nggak tahu kamu lagi di sini. Nggak apa-apa, aku lagi video call sama anakku. Tuh, ini Tante Arni, temennya Papa. Say hi, say hi. Tante Arni. Hi. Ya udah, Lila bobo. Ya, Papa kerja dulu, oke? Okay? Dadah. I love you. I love you, Papa. Anak kamu lucu banget. Lila namanya, umurnya 3 tahun. Oke. Okay. Makasih ya, udah bolehin aku gabung di tim kamu. Aku juga masih butuh banyak sekali data buat artikel. Istri kamu gak apa-apa? Kamu pergi lama-lama gini? Kami sudah bercerai. Sorry, aku gak... Oh, enggak apa-apa. Dia udah gak cocok aja. Lila yang mungkin paling kasihan. Kalau menurut mantan istriku, harusnya aku mencari pekerjaan lain. Jujur aja nih ya, aku gak nyangka sih wartawan tabloid gue bisa se-resourceful kamu. Dulu tuh aku kerja di majalah Generasi. Pernah dengar gak? Yang di Bridal itu? Ya, itu. Ya, itu gara-gara aku. Itu kamu ternyata? Ya. Oh, iya. Aku sempet baca sih soal itu. I'm really sorry to hear that. No, it's okay. Dari situ aku belajar untuk gak naif, gak sok jadi pahlawan. Dan gak sedikit kan pahlawan di negeri ini yang gak dihargai. Dari wartawan politik,
tablet goib. Jauh juga sih ya. Jauh. Tapi uangnya lumayan. Honestly, I think you're much better than this. Arni, soal pembicaraan kita kemarin yang tentang penyembah Dewa Matahari, ya bagaimana jika orang-orang Sundalen atau siapapun yang membuat piramid ini, justru mereka tidak menyembah matahari, malah sebaliknya, mereka menghindari matahari. Oh, maksudnya jadi sengaja mereka buat pintunya di sisi selatan gitu? Ya. Iya, tapi kalau itu dari sisi selatan, itu adalah sisi runcing dari piramid segi lima kita. Tidak ada penampang lebarnya. Mungkin aja bahwa pintu itu memang sengaja disembunyikan. Supaya nggak ada yang tahu. Pas dong. Mungkin ada gas beracun setelah ribuan tahun tidak dibuka. Udaranya aman. Kadar amonia dan hidrogen sulfidanya udah aman.
menghargai kerja keras Bu Arni. Tetapi dengan berbagai insiden yang terjadi akhir-akhir ini di sini, terutama pada hari ini, Presiden mulai khawatir. Maka dari itu Bapak meminta untuk menutup situs ini sementara sampai betul-betul dinyatakan aman. Tom, nih cek dari Jack Brown sama duit dari sponsor gue gabungin di situ. Chat, lo pernah percaya sama apa yang tablet kita tulis? Ah, kalau gue sih yang penting tablet kita laku. Okay. Kenapa lo? Gunung Padang. Ya, gue ngerasa kayak piramid Gunung Padang tuh beda sama yang lain aja. Maksud lo beneran ada setannya? Gue ngerasanya beda aja sih. Nah, it's okay. Gak apa-apa, gak penting. Ya. Lo yang terakhir, jangan lupa kunci. Siap. Kenapa nih? Aku udah tes kujang ini berkali-kali. Kok hasilnya aneh ya? Hasil tesnya tuh nunjukin kalau kujang ini mengandung besi. Sedangkan setelah di X-ray ini murni batu. Ya mungkin karena itu batu andesit piroxene.
Jadi memiliki kandungan besi yang cukup tinggi. Ya memang. Tapi gak melebihi 70% juga sih. Yaudah, kalau gitu aku pulang duluan ya. Thank you.
Oke, pemirsa dan juga Mas Guntur, mungkin bisa langsung kita mulai saja ritualnya. Aku Guntur Samudra, putra Sukma Sejagat, akan kuseret semua roh jahat kembali ke akhirat. Oke, pemirsa, sekarang kita coba sama-sama menyaksikan ritual apa yang sedang dijalani oleh Mas Guntur. Dan sepertinya Mas Guntur sekarang sedang mencoba mencari tahu makhluk seperti apa yang ada di gedung ini. Di sebelah sana. Oke, mungkin bisa dijelaskan energi seperti apa yang Mas Guntur rasakan. Mana dia? Alami juga gak tahu bener apa enggak sih. Tapi ini bentar. Ini aku yang foto. Simbol Badura. Apa? Lihat ini. Masih belum percaya juga, Tom. Beda tipis soalnya skeptis sama goblok. Aku juga ngeliat sesuatu semalam di rumah. Aku gak tahu itu apa, tapi yang pasti itu bukan manusia. Sama persis aku ngeliat sesuatu tapi gak jelas bentuknya apa. Itu sebangsa jin. Itu Badura, penunggu Gunung Padang. Itu yang kalian lihat. Tapi kalau Badura itu jin penjaga Gunung Padang, kita sekarang udah nggak ada di sana kan? Atau mungkin gini, kita bisa coba cari tahu dari masing-masing kita tujuan dari Badura itu menampakkan diri di antara kita tuh apa? Dan besok pagi kita kumpul di sini. Saran saya nih ya, kalau sebelumnya kalian gak pernah berdoa, sebaiknya mulai berdoa sekarang. Apaan lagi sih? Kenapa sih kamu bolak-balik sana lagi? Ntar lu, dengerin aku dulu, dengerin. Sebentar, ada sesuatu yang ngikutin aku. Dan itu sangat mengganggu. Sesuatu? Satan? Aku tahu kamu gak percaya, aku juga gak percaya hal-hal seperti ini. Tapi ini kenyataan. Aku diikutin oleh jin, dan jin itu jahat, makanya aku kesini. Dan aku khawatir sama keselamatan Lila dan kamu. Ini... Sebentar. Ini... buat kamu sama Lila.
aku boleh aku ketemu Lila sebentar? Lila, papa kangen sekali. Mungkin aku bukan ayah yang bisa dibanggain. Keluarga ini masih tanggung jawab. Temuan dinas keperbakalan Belanda 1914 di sekitar Gunung Padang. Jin. Dan ini siapa? Ada yang perlu saya sampaikan. I have bad news. Oke, kamu dulu. Oke. Kujang batu ini ternyata sebuah kunci. Ada inskripsi halus yang hampir tidak terlihat, tapi setelah aku cross-reference dengan semua bahasa kuno yang ada, di kujang batu ini tertulis kunci gerbang api. Dan dalam semua budaya kuno, gerbang api itu artinya... neraka. Kalau hasil risetku benar, Gunung Padang itu dibangun bukan ditujukan untuk supaya manusia tidak datang ke situ. Tapi piramid ini dibangun untuk mencegah sesuatu yang di dalam itu keluar. Dan di dalam piramid itu ada kekuatan iblis yang sangat jahat. Badura itu cuma kerikil kalau dibandingkan dengan iblis yang ada di dalam piramid itu. Kalian ingat kejadian yang memakan korban di Gunung Padang kemarin? Ingat. Itulah Badura. Dia mencari tumbal untuk tuannya supaya semakin kuat. Dan sekarang, iblis itu sudah cukup kuat untuk keluar dari dalam piramid. Kalau sampai iblis itu keluar dari dalam piramid, dunia akan kiamat. Mbak Gunawan, malam ini aku sama Lila tidur di tempat mereka. Terus, kamu mau ngapain sekarang? Apapun yang penting kalian sini. Gak ada apa-apa, gak ada yang ganggu. Ya? Ya, hati-hati kamu ya. Itu lambangnya. Gospel.
kalau ada Tuhan, Iblis juga ada. Dan Tuhan gak akan mungkin tinggal diam melihat semua kejadian ini. Saya ingat ada legenda kuno mengenai tiga orang yang diutus Tuhan, yang diutus untuk menutup pintu neraka. Jadi maksudnya di sini kita orang yang diutus Tuhan untuk menutup pintu neraka. Simbol itu memang sengaja ditunjukkan oleh Badura untuk itu. Aku adalah orang yang selalu membutuhkan uang. Gold. Guntur, orang terkenal, sukses, punya uang. Glory. Gospel lebih identik dengan hal yang berbau agama. Tapi gospel saat ini juga identik dengan ilmu pengetahuan. Dan kamu mewakili itu. Ini bukan sebuah kebetulan kita bertiga ada di sini mewakili gold, glory, gospel. Bondo, kanuragan, dan waskito. Kita harus kembali ke piramid itu. Tidak semudah itu. Justru mungkin bisa sebaliknya. Dia mau kita ke sana untuk membuka pintu neraka. Ya, tapi sekarang keselamatan dia juga penting. Walaupun nyawa kamu taruhannya. Apapun akan aku lakukan untuk Lila. Apapun. Guntur Samudra, putra Sukma Sejagat, akan kuseret semua roh jahat kembali ke akhirat. Gak ada kamera, Tur. Buat motivasi. Struktur piramid selalu menyimpan bagian paling berharga dan pentingnya di main chamber. Main chamber di piramid ini ada di level 5 ke bawah. Tepat di pusat piramid. Kita taruh di sini level 2.
Ayo kita ke mencoba. Yakin ini pintu untuk masuk ke main chamber. Pasti ada cara untuk buka pintu ini.
Kalian coba cari pintu lain. Biar saya hadapi Badurah. Putra Sukma
Thank you.
mereka gak bisa mendengar. Siapa kamu? Namaku banyak. Tergantung zaman. Tergantung siapa yang memanggil aku. Apa aku sudah mati? Belum. Ini bukan surga. Bukan juga neraka. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Untuk menyelamatkan anakku. Dari apa? Kiamat. Kamu pikir apa yang terjadi kalau kiamat? Semua akan hancur. Bukan begitu. Kiamat hanyalah perpindahan kekuasaan. Kiamat berarti giliranku memerintah dunia. Sudah saatnya dunia dipimpin oleh orang yang paham akan kelemahan manusia. Bukan hanya paham, tapi juga memaklumi semua keinginan dan kelemahan manusia. Dan memerintah manusia dengan lebih masuk akal. Bukankah itu yang diinginkan semua manusia? Kau bisa bicara apa aja. Dan kamu ingin aku percaya. Itu kan yang selama ini kamu lakukan. Memanipulasi manusia. Kamu tahu apa yang aku suka dari kamu. Kamu orang yang bisa membedakan mana yang penting, mana yang cuma omong kosong. Kamu sadar tidak ada gunanya memperjuangkan idealisme jika tidak ada yang peduli. Kamu mau ungkap korupsi, mau berbuat benar. Hasilnya? Kamu malah kehilangan semuanya. Apakah itu adil? Sekarang, saat tatanan dunia baru. Aku akan rubah semuanya. Tidak ada keraguan lagi. Semua berdasarkan apa yang bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia. Bukan seperti sekarang. Kalian harus percaya pada sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Dan harus melakukan sesuatu yang kalian tidak pahami. Bisa memberikan semuanya buat kamu. Kekayaan tanpa batas. Dan apa saja? Tapi itu semua gak penting buat kamu. Dan aku tahu yang paling penting buat kamu. Sama putrimu lagi. Kamu tahu, aku bisa mewujudkan semua keinginanmu dengan mudah. Kamu gak perlu lagi memikirkan soal hak asuh anakmu. Bisa membuat istrimu menerimamu kembali. One happy family. Dunia seperti apa yang mau kamu pimpin? Semua kitab menulis, dunia akan hancur kalau kamu yang pimpin. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Ya, memang aku dulu kalah dengan dia. Tapi sekarang
Coba kamu lihat sendiri, berapa banyak manusia yang mengaku menyembah dia, tapi sebenarnya melakukan ajaranku. Hah? Pengikutku jauh lebih banyak daripada pengikutnya. Dan kali ini aku pasti menang. Bagaimana dengan masa depan Mila? Apa yang akan dia dapat? Semuanya. Kekayaan. Karir yang bagus. Rumah yang megah. Semua yang ada di dunia ini bisa aku kasih ke dia. Instan. Saat ini juga. Bagaimana dengan kasih sayang? Cinta. Cinta itu cuma ilusi. Lila gak perlu semua itu. Satu-satunya cinta yang paling murni adalah mencintai diri sendiri. Aku akan berikan semuanya untuk anakku, sehingga dia gak butuh orang lain lagi. Yang kamu perlu lakukan cuma aku jadi pengikut. Ya. Tapi dengan penuh kesadaran. Aku mau semua yang ikut denganku, ikut dengan sadar dan juga rela, bahwa memang jalan lebih baik. Free will, I like it.
Ayo bangun, kita pergi. Tolong. Pergi sekarang. Kamu bangun, percaya sama apa yang aku lihat. Terima kasih. Lagi dengan kebaikan itu berarti menyerah dengan diri kita sendiri. Tidak percaya lagi dengan esok yang lebih baik. Papa minta maaf, tidak bisa lagi menemanimu sayang. Tapi Papa akan selalu ada dan melihatmu. Kamu hanya perlu percaya. Dan Papa yakin, nanti kita akan bertemu lagi di tempat yang lebih baik. Dimana kita semua bisa hidup bahagia selamanya.